Halo viewers, selamat datang di kanal ini, di kanal berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi terkini. Nah, pada edisi ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang fitur insert yang merupakan bagian penting dari Microsoft Office Professional. Oke, yang Anda lihat saat ini adalah Microsoft Office Word Professional edisi 2019. Mungkin tidak akan berbeda jauh dengan versi 2013-2016, tapi akan berbeda signifikan untuk versi yang di bawahnya. Oke, langsung saja. Di sini kita lihat seperti penjelasan pada fitur home yang kemarin. Di sini ada beberapa kelompok tools yang disediakan dalam insert. Pertama, tools yang berada pada page yang digunakan untuk halaman. Oke, di sini kita bisa memilih jenis-jenis cover ya. Misalkan saya pilih salah satu contoh seperti ini. Nah, ini akan secara otomatis diberikan covernya. Kalau kita ingin menambahkan halaman kosong, pilih ini blank page. Dan kalau kita ingin menggunakan page break ya, jadi ini untuk memisahkan halaman suatu sistem halaman dengan halaman berikutnya. Misalkan ini kita ingin pisahkan, kita letakkan saja kursor di akhir kertasnya. Klik page break. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah terpisah. Kemudian kita bisa juga memasukkan tabel ya. Kita bisa memasukkan tabel. Saya perkecil dulu bagian kirinya. Oke. Klik insert table ya, kita bisa masukkan tabel. Anda perhatikan yang bagian atas ini. Ini merupakan jumlah tabel dan kolom yang akan kita masukkan. Ini 2 baris 3 kolom ya. Kita dapat masukkan seperti itu. Lalu kemudian kita juga dapat menambahkan ya berbagai macam ilustrasi seperti gambar ya. Kita bisa masukkan di sini. Misalkan saya masukkan gambar di sini. Lalu kemudian kita juga bisa masukkan, kalau gambarnya nggak bisa digerakkan, gerakin, pilih ini ya, kursornya ini. Nah, kemudian kita bisa pilih juga gambar dari online, bentuk ini saya rasa sudah umum ya, kita pilih bentuk-bentuk kotak, segitiga ya. Kemudian icon ini mungkin yang baru pada versi 2013 sampai 2019, ini icon. Icon ini unik karena ketika di-expand menjadi ukuran yang besar, dia tidak akan pecah. Ini ya, kalau kita lihat. Oke, coba kita lihat ya. Saya geser dulu ke sini. Nah, Anda perhatikan kalau kita expand, dia tidak akan pecah karena memang resolusinya tinggi. Seperti itu. Itu untuk insert. Pada bagian ilustrasi, kita juga bisa menambahkan smart art. Ini berupa gambar, tetapi menggunakan sistem kompresi, di mana susunannya sudah disesuaikan oleh sistem. Misalkan kita mau list ini ya, klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul. Nih, mirip seperti PowerPoint penggunaannya. Oke, insert. Jadi fungsi dari insert ini ya seperti namanya memasukkan ya. Kita juga dapat menambahkan chart berupa grafik ya. Kita tinggal pilih apakah diagram batang, diagram lingkaran ya, dan berbagai jenis diagram yang lain. Nah, fitur lagi yang mungkin sering atau jarang kita gunakan adalah screenshot. Screenshot ini mengcapture yang kita inginkan ya. Misalkan ini screen clipping. Nah, kita bisa nih, misalkan ini ya, kita ingin ambil. Oke, nah ini sudah jadi kita tinggal buka
gambar yang kita web yang kita ambil gambarnya, tapi sebenarnya bisa juga klik kanan ya, di copy. Nah, kemudian setelah bagian ilustrasi, kita ke bagian add-in. Ini seperti fitur-fitur tambahan seperti yang di atas ini, Grammarly ini merupakan add-in. Kalau kita klik, misalkan ini sudah ada add-innya berupa Wikipedia ya. Di sini kita bisa gunakan fiturnya, misalkan saya ingin mencari pengertian tentang banana atau pisang. Apa sih banana itu? Kita nggak usah buka browsernya lagi, di sini sudah ada. Hanya saja sayangnya di sini masih defaultnya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua ya, belum bisa di custom untuk bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita bisa juga memasukkan video ya. Misalkan kita masukkan video nih di sini. Kita klik YouTube ya, misalkan kita klik kita pilih YouTube. Misalkan kita pilih ini nih, Antartika. Ya, kita copy saja. Kemudian insert. Nah, uniknya kita bisa seperti menonton langsung. Jadi kalau misalkan berkas ini kita kirim ya, dan si pembacanya itu sementara online, dia tinggal masuk di Word-nya ini dan klik ya. Jadi seperti nonton langsung pada situsnya gitu. Ini. Seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian ya, di menu insert juga, mungkin ini saya kita hapus dulu ya beberapa ya biar nggak pusing. Insert juga, di sini kita ada namanya link. Saya rasa link ini sudah umum ya di kita pelajari. Misalkan link ini kita mau, nah ini ada contoh ya, misalkan ini bagian 2 kita blok dulu, lalu kemudian kita tandai sebagai bookmark. Saya tandai sebagai bookmark, anggaplah ini saya delete dulu ya, delete, close. Nah, ini saya bookmark dulu, saya tandai dulu, sorry, saya tandai dengan bookmark misalkan 3. Kalau ini nanti diklik, nanti orang akan mengarah ke halaman yang saya atur. Nah, ke halaman mana? Ke halaman sini ya. Nah, linknya kita koneksikan dengan ini ya, 3. Oke, misalkan ya, kita klik. Nah, kita bookmark dulu ini, ketiga. Oke, sudah di sini ya untuk halaman 3-nya. Halaman 2-nya kita bisa edit. Kita bisa arahkan dia ke top dokumen ya, misalkan. Nah, kalau saya klik di sini, ini bagus digunakan untuk efisiensi ini ya, waktu dalam scrolling. Jadi biasanya kan kita di kalau buka web ada tulisan home ya. Nah, di tulisan home itu kita gunakan agar tidak terlalu banyak scrolling. Misalkan ini ya, saya klik. Nah, ini kembali ke halaman home. Ini bagus digunakan untuk efisiensi scrolling. Oke, kita lanjut pada ini cross reference ya. Kalau tadi link itu untuk menuju ke bagian yang akan kita tuju, bookmark itu menandai bagian yang akan dituju ya. Terus kemudian cross reference ini semacam referensi silang ya. Lalu kemudian komen. Nah, komen ini penting nih. Komen ini penting untuk rekan-rekan pendidik yang bertugas sebagai penilai tulisan akhir, karena sekarang kan lagi WFH ya, kita menilai secara online. Nah, kita bisa tambahkan nih, misalkan tulisan ini salah, kita bisa klik kanan ya, tambahkan komen di sini
ini new comment atau juga di sini ya. Nah, ini nanti ada tulisan ada siapa sih pemberi komennya gitu. Kalau kita mau hilangkan kontrol saya saja ya. Itu untuk komen. Nah, header footernya ini saya rasa sudah umum ya. Untuk kalau header untuk bagian atas sini. Kalau yang footer bagian bawah dari setiap kertas ya, setiap halaman. Page number. Nah, page number ini banyak variannya ya, tapi hampir mirip seperti header dan footer. Kita bisa tambahkan halaman di bagian atas, bagian bawah, kemudian pada margin bisa juga, current position, plus dengan beberapa fitur-fitur image ya. Terus kemudian Microsoft Office Word ini sudah diperbaharui sedemikian canggihnya ya. Jadi misalkan kita ingin membuat word art, kalau dulu word artnya itu manual ya, kalau sekarang misalkan ya kita ketik di sini, nah lautan ini kita ingin jadikan word art, caranya simple ya, di blok saja lalu kemudian word art ini sudah jadi. Kalau ingin kita gerakkan bebas ini in front of text, oke, seperti ini, jadi narasi kita bisa langsung jadi word art. Nah, kita bisa juga tambahkan part, mungkin jarang kita gunakan ya. Part ini semacam library dalam teks ya. Quick parts. Kemudian box ini ya. Text box ini bagus kalau kita ingin buat judul yang custom misalkan ya. Kita ingin buat judul yang custom. Mirip seperti word art tetapi dalam bentuk teks yang normal. Oke. Kita bisa perbesar. Nah. Kita bisa gerakkan kemanapun. Nah, kemudian kita bisa hilangkan tepiannya sehingga terlihat seperti teks yang normal. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita bisa hilangkan juga color-nya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan signature atau tanda tangan pada halaman kita. Kemudian tambahkan objek juga bisa, objek berupa PDF, berupa file. Kemudian kita bisa menambahkan ya, kalau tadi ini berada pada teks. Yang terakhir adalah yang mungkin sudah sering kita gunakan adalah equation dan simbol. Equation ini rumus matematika. Banyak variannya ya. More equation-nya juga disediakan dengan sangat lengkap oleh Office. Kemudian simbol ya. Sudah sering kita gunakan untuk membuat superscript, simbol-simbol ini dapat kita gunakan ya. Oke, viewers, sekian untuk penjelasan fitur insert dari Microsoft Word Office Word Professional 2019. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.